Berita bebas sangka sempala kita di seruran kuleng kami Pak Aiban dipancar terus dari studio BRTM Kuching Aiban Sarito hari 5/7/5 kuleng aku sami ipat. Bandaraya Kuching dekat diangkatnya di Bandaraya Kreatif Gerempung Pelajar Sains Ngawmen Asal Gerempung Bangsa-Bangsa Bersatu UNESCO. Menteri Dekan Temuai Arts Ngawmen Asal Motek Datuk Seri Nancy Shukri mendakai elemen dekatnya di Bandaraya Kreatif dekat diputus ke Baawum Bukulengau Agensi Kebekaul serta Perintah Menua Sarawak. Aumnya dekat bercermin ke Yempu, Ngau Menteri Dakan Temuai at Ngau Main Asal Sarawak, Dato' Abdul Karim Rahman Hamzah. Dua elemen dekat dirandau Baumnya ialah nyengkaum ngemansang ke Bandaraya Kuching yang di Bandaraya Kreatif UNESCO. Contohnya ada dua. Satu ialah dari segi arts and folklore. Satu. Yang kedua ialah dari segi gastronomi. Dia ada dua elemen. Jadi salah satunya akan kita pilih dan putuskan tengah hari inilah. Yang maksud kerja kutuk dah tin muai merik bahasa ngakai Kepala Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg Bak Wisma Bapak Malaysia Petrajaya Kuching. Tujuh penemu itu Nur Madah ngakai Kepala Menteri Pasar Langgur penemu Motek didekat ngangkat ke Bandaraya Kuching jadi Bandaraya Kreatif Baru UNESCO. Bak penemuannya Motek mekak dekat nerangka pasal projek pemansang dagang temuai Opis Menteri itu diulih dikemansang bak sektor dagang temuai di Sarawak. Projek ngakak jalai semin bak rumah kumbung nanga sekeranjik julau ti bungkus RM50,000 udah tembok digagak. Kapan Kaunsel Negeri Adun Meluan Roland Duat Jubin madah ke projeknya udah dikerja orang bak rumah panjangnya ngau cara gutu ruyung kenyari 26/1 tu kemari. Ia madah ketajak digagak nak cara gutu ruyung tang jalannya nang nitih katur kudah ditetap ke upis parit ngaun taliai. Mansud kerja kutu lubuh ke ditanya pengarang berita yang mekak udah merasa projek sambung jalai ke sama tidak dipercalai ke majlis pelilih meradung ngajulau ngena ungkus RM60,000. Berbaknya Roland udah mendar kagih belanja RM5,000 ungkup komiti pemansang ngau pengelikun Gunturo Peniau ngau RM2,000 ungkup biro urai induk rumah kumbung ngambil bisik dikena sidap jalai ke program ke tahun tu. Polis Sarawak nyangkal tuduh hari Sekretariat Penerangan Parti Keadilan Rakyat PKR Sarawak ti madah ke sidak beciping bak pengawak ngeluar ke permit ti seminat diberi ngakai pengari rakyat hari gabungan Parti Sarawak GPS dikena mindah dalam menua tu. Komisioner Polis Sarawak Dato' Aidi Ismail bak sepengkah penerang madah ke tuduhnya ndak betul laban polis merik permit ngakai semua wakil rakyat ti dekat mindah dalam menua laban ti berjalai ke pengawak rasmi serta ndak berunding ke parti politik ke diari sidak. Tajak pihak Dato' ID madah ke kaban parti politik atau ke NGO diminta permit ke Tegal Nganjo Bantuk nyaukai pengawak resmi. Kebuah oleh pihak laban semua bantuk patut diserah ngagai upis residen bagi menua serta diatur raban pengerja pengawak upis pintu pengelantang raban bangsa di bagi menuanya. Lekai lagi penyakit COVID-19 sudah mai kita ngagai cara hidup kebaru. Dia tu memang ya, kita inginkan ke depan sama-sama kita. Belah kering kita, gelaban kita, nyaga kita. Bersedia kita. Ngemadu ke penyakit COVID-19. Takame diri kita, 1 meter ke 1 meter. Senggabung hidung kau mulut, adalah ingat masuk jari. Takame diri kita, 1 meter ke 1 meter. Senggabung hidung kau mulut, adalah ingat masuk jari. Arame kita ke depan, anang orang bersekut. Anang terlalu semak-semak, belah sama kita ingat ke. Tetap ketatkan diri, jaga me pemeresi. Cara penghidup di baru, aram kita mansa. Takame diri kita, 1 meter ke 1 meter. Senggabung hidung kau mulut, anang ingat masuk jari. Takame diri kita, 1 meter ke 1 meter. Senggabung hidung kau mulut, anang ingat masuk jari. Aram kita mansang, aram kita mansang. Cara penghidup di baru, aram kita mansang. Itu Sarawak, jaga Sarawak.
Bertemu baru. Di Sibu, Sarawak, Sikuk Konstabel Polis ditemu mati engkau bisik bekau kena timbak bak palak. Kepala Polis Belilis Sibu, SCP Stanley Jonathan Ringgit madah ke penusah Tok Nyadi bak rumah pangan laki tu bak lorong 9 Permai urung pukul 7 malam. SCP Stanley Jonathan Ringgit madah kelaki ke bernama Nur Halim Timiran, tip umur 25 tahun, gawak berunit ronda bermotosikal upis penagang penyalah ngau pengelikun Raban Bansa, induk upis polis Belilis Sibu. SCP Stanley madah kelakinya tedia bak rumah transit di IPD Sibu, ditemu mati bak tas bangku rumah suanya serta bisik bekau kena timbak bak tas pendiang muak ke kanan. Laki tu ti asal Ari Pahang, baru 2 bulan gawak di Sibu. Laki tu ninggal ke Sikup ini, ngau Sikuan nak kebumur setahun. Kes itu dekat dipansiak nitih ke Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Rumah Panjai Unau Anak Imul buat skim pengetah pendiau Raskom Nanga Jakau Ngamahulu di Kenawit Angus surung pukul 9.10 minit malam tadi. Kepala Bopis Bomba Sarawak Zon 4 Janggan Muling madah ke 9 hari 20 pintu rumah panjainya diriput ke Angus. Janggan Buling madah kesidak nak boleh ngelawak palanya 8 hari hujan, kelimpah hari nak boleh nak ngenak jalai balak penglamak sejam lebih hari upis bomba kesemak. Ditih ke penerang ke diterima upis bomba hari pengulu Juni, madah kapi mujur di padam 8 mayanya hujan pangan. 10 ikut orang ke dituntung penusah dia tu ngenduh bak palan pengenduh sementara Dewan Temenggung Masan Nanga Jakau. Pemesai pemansik upis bomba, udah ngelawak palan tu tumu pagi tadi kalai nadai orang teriput ke bakal tau ke bepadi nyawa bak penusah tu. Sikuk lelaki tidiriput ke Lenyau kena hari dua tetadi bak kampung Buara Tebas di Kuching ditemu mati bak tiang pemancar arus penyambung bak genturuang pendiaunya demalam. Kepala Polis Belilis Kuching ACP Awan Din Awangkani madah lelaki ke bernama Judi tip umur 37 tahunnya ditemu rambak kanan durnya mati ketegal kena tangkap karan. ACP Awan Din ke ditanya pengarang berita madah keseraban bomba ngesah palan penusah tu nur ngeluar ke bangkai lakinya ari tiang pemancar. Operasinya tembuk urung pukul 1 pagi lalu bangkai lakinya sudah diserah ngagai polis ngambil ke dipansir. Kes tu ditetap ke kes mati ngenyit lalu pansir ke silik dekat di pejalai. Sarawak sudah numbuh ke pampang bank bergerak CBB, Bank Simpanan Nasional BSN bak kandang menua pesisir Sarawak. Tuai Eksekutif BSN J. Hairil bak sepengkah menerang, madah ke operasi kaunter CBB BSN dekat mudah ke pengawak ngau bekaul bank ngagi orang di ulu sungai kelebih hakik bak pelilih sungai asap ngau sebawah. Bak benderangnya J. Hairil madah ke pilih menua Sungai Asap ngau sebawah dipilih laban kanan durnya Dewan lebih 36,000 ikut orang. Ia madah ke CBB BSN enyok sebuah lori tiga tan ke disikap City ATM ngau dua kaunter agent bank tiknya dia ke servis bakar muka akaun ngau kad ATM, nyimpan, ngeluar ngau ngirum duit, meli BSN sijil simpanan premium, top up ngau mayar bil. Batang 7 tanggungjawab sosial korporat CSR serba dinamik Sdn Berhad di Bintulu enyak mantuk bab perkara pelajar ngau Mekak Raban Bansa. Tegalnya company itu ke bepalan bak Tanjung Kidurung mantuk sembah 400 ikut nembiak secondary di sebawah dikena kuarantin bak asrama kenyari 25 hari bulan 4 kemari. Sapit Presiden ya Sofri Sela madah kesidak merik bantu udah tinemu nembiak bak sekolahnya kena kuarantin di asrama. Part of kita punya corporate social responsibility is untuk membantu terutama sekali pendidikan. Nombor duanya is masyarakat sekitar Bintulu lah. Yang maksud kerja kutu dah pengawak nyerah ke bantuk ngakai pengari asrama sekolahnya di Tanjung Kidurung Bintulu. Mayuh macam bantuk barang pemakai, kelimpah hari perengka kena munuh higi penyakit, ngau kena ngabas pengangan isi, sudah diserah ngakai sekolahnya. Pengari asrama Muhammad Idris Philip Abdullah beri terima kasih ke bantuk yang diberi company-nya. Barang pemakai sudah disadung ngakai palan nebiak, yang kaum orang yang kena kuarantin bakpalan kuarantin COVID-19 ngau hotel di Bintulu. Bantuk kesama muka sudah diserah ke Hospital Bintulu keguna orang kesakit dengan meka raban perubat. Berita tadi ujung ke berita Aiban kelemai itu, anda nak ingat register diri ngau ngambil tucuk vaksin COVID-19 bak Mai Sejahtera. Nyaga diri, nyaga semua orang. Ngau tu aku Sami Ipat madah ke diri. Mupuk dulu.